Selamat malam cuy, sekarang kita berada di Yogyakarta nih. Udah pulang dari mudik kemarin. Kebetulan ini malam minggu dan saya jalan-jalan itu nggak sendirian, tapi ditemenin oleh Mas Bagong. Namanya adalah Mas Bagong. Tapi Mas Bagong itu pendiam cuy, jadi nanti biar saya yang menerjemahkan kata-kata Mas Bagong. Soalnya nggak bisa bahasa Indonesia juga. Bener ya Mas Bagong? Nggak bisa. Langsung ya? Oke, Malia Boro. Oh, sama ini berarti. Ayo, gimana barengannya ya? Foto. Udah sampai di teras Malioboro 2. Tadi sebenarnya rencananya itu mau berhenti di bagian depan secara stasiun Tugu, tapi nggak jadi, tapi berhentinya langsung di sini. Terus habis itu makan-makan roti Yauka, tapi punya Mas Bagong udah habis sih roti. Enak nggak Mas Bagong? Enak katanya sih. Yauka rasa coklat karena nggak ada lagi sih di rasa yang lain nih. Jalannya kita ikut nih. Oke cuy, sekarang kita berada di Jalan Malioboro. Di sini super ramai karena malam minggu ya, dan kok banyak motor di depan ya, padahal kalau jam 8, jam 6 sampai jam 9 itu biasanya bagian depan sini ditutup loh jalan. Mungkin peraturannya udah beda karena entah karena suatu hal. Dan di sini juga cuy, di sini kan dulu kita pernah lihat di Malioboro cuma ada 2 rute aja dulu kalau nggak salah. Sekarang di sini rutenya itu ada banyak cuy. Jalan Malioboro, Malioboro Street. Kayaknya dulu 2 itu sih lama ya. Habis itu rute Kepatian, Stasiun JK, rute Mangkubumi Road. Tapi masih jaraknya jauh semua ya. Jadi kita akan lanjut aja nangkep-nangkepin Pokemon aja di sini nanti cuy. Di depan ini kalau nggak salah adalah Mall Malioboro apa ya? Gede banget mallnya, mantap. Nostalgia rame mall legendaris di Malioboro ini cuy. Pasar Bengarjo sepi ya San. Ini tadi kita udah jalan dari teras Malioboro 2 sampai di KM0 Yogyakarta dan rame banget cuy di sini. Terus ada tambahan rute juga, rutenya sih dulu itu cuma 2, sekarang udah jadi 5 rute, jadi luar biasa lah pokoknya. Terus di sini kita akan coba cek ada game di sini kemungkinan besar kuat-kuat sih senjaga, jadi kita biarkan aja mereka berpesta di situ cuy. Tapi setidaknya kita tetap spin. Habis di spin terus kita lihat ada Pokemon apa. Oh, full pick, aku suka nangkep full pick ini soalnya aku punya banyak full pick sebentar. Nah ini kalau warnanya hijau kayak gini cuy, ada andong. Kalau warnanya hijau biasanya saya kasih berry peneap, habis itu tak tangkep. Dan mudah-mudahan excellent, tidak excellent, it's okay. Jadi sekarang kita akan bertanya kepada Mas Bagong gimana apa ya kesan-kesan
selama perjalanan jalan-jalan di Malioboro ini. Jadi gimana Mas Bagong? Iya, oke, sip. Sip. Nah. Jadi Mas Bagong itu sudah tidak ke Malioboro sudah 5 tahun lebih, cuy. Jadi tak ajak ke sini supaya lihat Malioboro yang sekarang itu kayak gimana. Soalnya kan Malioboro udah beda banget ya. Dan ya kalau enggak diajak sekarang nanti 1 tahun 2 tahun kemungkinan juga masih belum ke sini soalnya, cuy. Jadi tak ajak ke sini. Ini kamu lagi. Tapi kali tadi deh. Jadi sekarang jam 8:30 lebih, jam 9 kurang 10 menit lah. Ternyata bisnya itu udah habis. Jadi rekomendasinya itu pesan bisnya itu di jam 8:30 kalau mau ke area di Bantul. Tapi tadi beberapa orang juga kehabisan bis sih, pesan CA berapa gitu. Mas, kita tidak bisa pulang ini Mas, gimana Mas? Tidak bisa pulang. Jadi kita akan nginep. Kita akan nginep di sini. Kita paling jadi 17. Ada kan bantul nih. Ini apa? Ini jenengan nih. Ini jenengan, Pak. BA. Oke. Nyandap. Pokoknya. Pokoknya. Yes. Yes. Yo. Pemberhentian berikutnya. Nah, ada. Cuy, kita sekarang ada di dalam bis Trans Jogja lagi, tapi sekarang kita majunya itu sampai di Pasar Plastik. Jadi belum ada setengah jalan ini nanti, cuy. Habis itu rencananya mau apa? Maksim aja lah. Ya toh. Apa sih? Ternyata maksimal itu 8:30. Padahal waktu googling-googling itu maksimal 9:30, jadi salah info. Oke cuy, jadi kita tadi berhenti di depan situ karena sudah selesai ya untuk jam operasional Trans Jogjanya. Dan sekarang order Maxim. Order mobil, jadi sekarang benar-benar petualangan ini cuy. Petualangan di kota Jogja. Oh, ngarep ini loh Mas, Maxim ngarep ini loh. Matur nuwun. Permisi. Entah bis ini Mas. Jam pinten Pak bisnya Pak? Mungkin ngadangnya jam 8:30 luwes prapat. Ternyata wis entak arep ning Bantul. Apa ini harus